Halo semuanya, selamat sore, selamat datang kembali di channel saya Lentang Bunan. Hari ini kita tayangkan topi lagi ya. Yuk, banyak yang macam-macam pokoknya, karena ini banyak. Ada 100 pieces ya. Jadi nanti kalau bunda-bunda mau suka langsung saja di screenshot, langsung masuk ke WA ya. Kita bertransaksi langsung di sana. Murah meriah saja hanya serba 25 ribuan ya, serba 25 ribuan. Tapi mungkin ada 3 atau 4 biji nanti yang agak beda harga karena dia jonggol ya, Kak. Karena dia jonggol. Oke, okay? So pantengin terus kalau mau langsung nanti di screenshot. Jangan menunggu lama dan mungkin ada juga yang di bawah 25 ribu. Ya, karena beberapa yang agak-agak pudar lah gitu ya. Cus, yuk kita langsung tayang aja ya, Kak. Subscribe bagi yang belum subscribe ya, Kak, supaya setiap video terbaru dari Helen Tambunan ada notifikasinya di HP bunda-bunda semuanya. Dan by the way, ini topi adalah second juga fresh dari Bal. Jadi topi-topi luar ya. Pantengin aja pokoknya ya. Ini saya pakai sebagai penghias aja ya. Bajunya juga warna-warni, ibaratnya kita sedang berlibur ke pantai, ke hutan, kemana lah ya. Cus, yuk langsung saja. Ini kayak bahan rajut, made in China ya, Kak. Made in China doang, warna coklat. Jadi pinggirannya ini dia ada kawatnya. Nah ya, jadi dirapih-rapikan aja. Coklat rajut 25. Keren ya, ya. Seru-seruan, keren-kerenan gitu ya. Tapi agak-agak silau ya, Kak, bentar ya. Kita agak putar dulu deh. Sorry. Oke, tuh. Ya, seperti itu ya, Kak, bahannya ya. Tuh, ada kawatnya di pinggir ya. Jadi ini tidak saya cuci karena harganya udah ini ya, Kak. Karena ini aman dicuci. Kakak tinggal rendam aja pakai vanis sedikit atau sitrun supaya dia apa namanya, Kak? Cerah ya, nih. Jadi kalau mau pakai di rapi-rapiin aja kawatnya, Kak. Ya. 25 saja. Cus ya, kita next. Next, next, next. Nah, ini kayak bahan jeans, Kak. Ini bagus nih, kayak bahan denim. Oh, ini Michael Klein. Sorry, Kak, ini 30 ya. Michael Klein Paris, size-nya 56 ke 58. Ya, ini cakep. Ada 100%. Tapi mohon dicatat, ini agak turun warna. Tapi keren modelnya. Ya, bahannya denim. Maafkan rambut saya cakar-cakarnya, Kak, karena nanti kita buka tutup terus ya. Jadi fokus ke topinya aja. Keren ya. Aduh, Michael Klein 30.000. Sorry, untuk ini 30.000, ini jonggol. Ya, 30.000. Ya, Michael Klein sedikit agak turun warna, bahannya denim ya, Kak. Oke. Ini pun kemarin ada yang kayak gini. Country Club, ini ada lagi dia. Ya. Pastilah ya, Kak, ada kotor-kotor ya, namanya second ya. Oke, ini warna masih oke lah ya. Sudah kita sesuaikan dengan harga 25. Keren ya, merah, hitam. Ya, Country Club 25. Oke, ini biar bisa kita jemreng semua ya, Kak. Pokoknya nanti screenshotnya yang jelas ya, Kak. Kadang aku nyari-nyari lagi yang mana gitu ya. Ini ada ininya. Ada keterangan bahannya, tapi bahasa Korea dia. Ini warna coklat, ini juga cakep, kayak bahan kain. Nah, coklatnya gitu ya, Kak, coklat-coklat soft ya. Pinggirannya ada kawatnya. Di belakang dia yang lebih pendek. Modelnya gini. Nih, ya, cocok dipakai berkebun, ke pantai, ke gunung, ke taman. Melindungi dari radiasi. Coklat. Ya, 25. Oke. Okay. Next lagi. Ini tipis dia, Kak. Sunglade. Ya, tipis dan agak turun warna ya. Sunglade di tapi kayaknya ini anak-anak deh. Oh, ini anak-anak, guys. 15.000 aja. Turun warna dan agak tipis, tapi memang gini lah ya. Anak-anak ya, Kak, 15.000. Ya. Kalau nggak kusebutkan harganya berarti 25 ya, Kak. Oke, okay, next lagi karena ini acak aku ambil. Kak, ini bagus nih, bahannya bagus.
warnanya masih kategori seger, warna coklat susu, seger, ada kawat-kawat di pinggir juga, brandnya dari Navi, made in Korea. Ah, ini juga kayak anak-anak nih guys, tapi ini 25 ya kak, anak-anak 25, ini bagus kak nih, nggak bisa masuk ya, anak-anak 25. Oke, ini ada putih kayak nilon dia, kayak bahan dress gitu ya kak nih. Agak kotor ya, mungkin di kamera kayak yang bersih, cakep, ini kotor-kotor manja lah ya kak. Pasti ada kotor-kotor lah ya. Ih, cakep lo dipakai. Cakep lo dipakai kak say. Jadi nggak kelihatan dia harga 25.000 ya kan. Nanti kalau yang putih kakak kasih aja Beclean atau apa namanya kak, Proclean. Cerah nanti dia ya. Nih kayak bahan nilon ya. 25 putih 25 ada pitanya. Cakep loh. Keren kak, ini kita pakai-pakai bergaya. Aduh. Nih, ini kayaknya anak-anak lagi deh. Oh enggak. Ini agak tipis tapi cakep ininya. Nih. Cakep ininya kak. Kotak-kotaknya cakep. Di aku malah masih agak longgar. Kotak 25 ya, kotak 25. Agak tipis tapi keren. Kotak 25. Itu ada mbak. Oke, next lagi, coklat lagi. Ini ada setelannya nih. Jadi bisa dibesar kecilin. Bahannya kayak bahan katun gitu ya. Mojawang. Cakep ini kak, masih seger ya. Ulala. Bisa dibesar kecilin, 25 ya kak. Nah, bisa besar kecilin 25. Ih, keren nih. Bener-bener, kak. Jadi kalau kita papanasan, jalan-jalan papanasan atau olahraga atau apa lagi namanya, kak? Berkebun. Ya, tapi terlalu keren lah ini berkebunnya, kak. Nah, kalau mau pengen ini diginiin aja. 25, guys. 25, 25. Nah, ini kayak rajut-rajut, kak. Rajut warna biru, birunya cantik nih. Keren ya. Nah, dia nerawang ya, Kak. Rajut lah ya. 25 rajut biru. Ih, keren-keren banget ya. Ya, gitulah ya, Kak. Makanya kita cinta produk-produk luar itu karena keren-keren aja kita pakai. Ini kayak bahan denim. Gak ada brand, tapi ini menurutku bolak-balik bisa. Bolak-balik bisa, dan benar-benar dia kayak bahan denim lah, kayak bahan jeans. Nah, ininya ada ripetnya gitu, Kak. Memang dia sobek-sobekan gitu ya. Ih. Kak, ini menurut aku buat yang berhijab bagus. Karena dia aku masih longgar. Ya, dia aku masih longgar. Jadi kalau pakai hijab kan tambah besar kepala kita kan, Kak. Ini bagus nih. Dua lima. Ini kayaknya ada beberapa tadi yang begini. Oke. Next, ini agak kotor, tapi ini Renoma. Agak kotor, Kak, dan agak turun warna mungkin, tapi ini Renoma, Kak. Jadi Kakak tinggal bersihin aja nanti ya. Pakai Beclean kayak apa kek, tapi ini bagus, Kak. Renoma. Dan dia ada setelannya. Keren ya. Ku suka kamu, sungguh suka kamu. Renoma turun warna 25 ya kak. Mau aku bikin kian 30 nih. Tapi udah turun warna dia dan agak kotor. Tinggal dicuci aja kak. Dia warna krem sih aslinya kak. Warna krem ya. 25 ya. Kak ini kayak topi-topi oma-oma orang kaya. Bagus loh ini. Made in Jeju. Oma-oma Korea. Warna coklat. Ada brukat-brukatnya. Bisa dilepas ya kak brukatnya ya. Kalau nggak mau bisa dilepas. Jadi di depan dia lebih lebar. Belakang pendek ya. Ih cakep nih. Ya jadi benar-benar melindungi muka. Ya jadi kalau kita pakai dirapi-rapikan aja ya kak. Nih biar terlihat estetik. Ku suka kamu. Sungguh. 25.
Next, biar bisa kejemreng semua ini, Kak. Ini agak kotor. Dia bahannya bahan kayak denim gitu, lebih tipis dia. 15.000 aja, tapi nggak kotor ya, Kak. Butuh cuci. Ya, semua juga nanti pasti cuci. Tapi dipakai enak banget, nyaman banget. 15.000. Ya, dan agak turun warna juga. 15.000 aja. Cakep dipakai tuh. Ya, ini lagi. Nah, ini lagi. Nah, kalau ini dia ada tag-nya. Kalau yang tadi mau jawang juga. Tadi ada yang hitam. Nggak ada tag-nya kan, Kak? Agak tipis ya, Kak? Letoy-letoy ya. Jadi ini bisa dilipat-lipat ke tas dia dimasukin. Ya, nih. Ini gaya-gaya anak muda gitu ya. Ini kayak debu-debu ya, Kak? Sungguh suka kamu melindungi muka dari panas matahari. 25, 25. Nah, ini kayak bahan apa namanya ya, Kak? Ini suka kita dapat di celana ini. Kayak gini. Ya, warnanya nggak yang cerah lagi. Polyester 80%, katun 20%. Size-nya free. Desain Korea. Yang simple-simple. Ya. 25 aja. Yang gini jangan sikat ya, Kak. Dikucek aja. Dikucek. Ya. Udah agak turun warna, tapi enak banget dipakai. Gimana ya? Nah. Oke, 25 ya. Oke, ini lagi topi lebar. Ini yang nerawang, Kak. Nerawang tuh. Ya, untuk berhijab ini cocok. 460, 40. Ada bahasa Koreanya, Kak. Brand apa ya? Enggak ada brandnya ya, Kak. Warnanya masih standar lah. Masih cantik lah ya, Kak. Nih, nerawang ya. Ada ininya, pita-pitanya. Sungguh suka kamu. La 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 la. La 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 la. Kalau naik motor ini diikat. Kalau enggak, dimasukin aja ke dalam, Kak. Kalau enggak mau yang diikat-ikat. Tuh. La 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 la. Nerawang ya, Kak. Nerawang kayak bahan polyester gitulah. Ya. Bunga-bunga 25. Bunga-bunga 25. Nih tebel kayak bahan katun. Di sini ada 50% di 50%. Tapi ini sedikit kawatnya keluar, guys. Ya, kawatnya ada sedikit sobek dan kawatnya keluar. Ya. Nanti paling dirapi-rapihin aja gini, Kak. Nggak masalah. Ya, ini ku kasih di 15.000. Nah, ini dia benar-benar nutupin muka, ya. Aman dari panas matahari. Bisa digini juga. Untuk berkebun aja nih, Kak, 15.000. Ya. Dari mana kita dapat, Kak? 15.000 aja untuk berkebun. Ya. Ini bisa diikat atau naik motor. Kalau nggak suka, masukin ke dalam, ya. Keluar kawat 15.000. Ini lagi cantik bunga-bunga, tapi kayak ini anak-anak bukan ya? Oh, bukan anak-anak. Ini bisa disetel di sini. Nah, ya. Bisa disetel ya, Kak. Ini cantik warnanya. Kok leto ya, Kak? Di sininya kayak nggak ada kawat. Oh, ada, tapi ini. Kawatnya ada sedikit yang nggak ada gitu ya. Ini harus didorong-dorongin gini. Padahal ini yang paling lebar harusnya di depan ya. Nah ya. Kawatnya nih, sedikit nggak ada kawatnya, Kak. 15.000 aja ini ya, 15.000. Oke. Bunga nggak ada kawat, 15.000. Kak, di screenshot ya, Kak. Nanti aku kelabakan ini yang mana, yang mana gitu ya. Ini pudar warna, guys. Made in China. Kolornya katun ya, Kak. 100% katun, tapi pudar warna dia ya.
pudar warna, tapi bagus bahannya, Kak. Pudar warna dan agak kotor. Kakak cuci aja. Mudah-mudahan nanti lebih cerah dia. Ada ininya. Kalau nggak mau, masukin aja ke dalam. Nah, buat berkebun, 15.000 ya, Kak. Aku salah ya, Kak. Harusnya yang 25 dulu tadi semua ya. Yang gini-gininya nanti kita terakhir gitu ya, harusnya ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Yuk, yang 25 dulu, yuk. 25, 25. 25. Jadi yang jonggol sama yang itu nanti aja. Kak, ini lala. Lalalala. Jadi dia kayak bahan baldu. Kayak nyerap debu jadinya ya. Tapi ini gampang bersihinnya, Kak. Pakai lak bandi gitu-gitu. Tapi cantik warnanya. Hitamnya masih pekat. Teknya aja 2 lembar. Cakep ya dipakai ya, Kak. Lala 25. Brandnya lala. Lalalalalalala. Ada tagnya ya. Dalamnya kembang-kembang. Luarnya gitulah kayak bahan kain. Warna coklat ya, Kak. Sedikit turun warna. Ini bisa digini-gini, guys. Jadi fleksibel ya, Kak. Kalau kita lagi panas matahari, tinggal kita tutup aja gini. Ya, 25. Ini lagi cakep. Made in China. Ya, kayak bahan apa sih, Kak? Nilon ya? Nah, gini lah ya. Tahu lah ya bahan gini ya, Kak. Keren ya? Nih. Jadi biasanya pitanya apa? Hiasannya di samping dia. Nih, enak banget dipakai, Kak, guys. Ya. 25 ya. Oke, ini lagi. Ini tebel loh, warna baby pink. Ada kembangnya. Kembangnya biasanya di samping. Tuh, dia modelnya gini ya. Ini tebel, Kak, tebel, lebih tebel dari yang tadi. Kayak rajut tapi bukan rajut kain ya. Kayak bahan apa namanya ya? Kayak bahan eceng gondok itu. Tapi cakep loh. Bagus loh, Kak, nih dipakai. Ya, kalau ini untuk bergaya ini. Ya, 25. Nah. Agata, guys. Aku ada Agata masih label tag loh, Kak. Agata sama bahannya kayak rajut, tapi rajutnya pokoknya bagus lah rajutnya ya, Kak. Nih, ada setelannya di belakang. Ada tagnya ya, Kak, hitam putih. Ini bisa diikat. Ada kawat di pinggirnya ya, Kak. Ini untuk berhijab bagus. Jadi kalau ada sanggulnya di belakang, dimasukin. Ya, 25. Agata loh itu. Oke, baby pink lagi. Aman lah ya, tinggal cuci-cuci ya, Kak. Kak, ini yang kayak gini nih bisa dibuka. Bisa dibuka, bisa dipasang. Nih, gampang. Ya, ini kayak bahan kain. Agak tebel ya. Baby pink. Ini biasanya ke samping. Tapi ke depan ini. Sungguh, ini bisa dilepas nih. Ya. Oke. Baby pink agak tebel, Kak, ini kainnya ya. Ada, sama. Ada kawatnya di ujung. 25 ya. Ayo, Kak, beli 4 atau 3 seorang ya. Kita karena gini loh, Kak. Kalau menurut aku ya, bunda-bunda yang udah berumur gitu ya, mungkin kegiatannya kan ke taman atau berkebun-berkebun. Gini nih cocok nih, Kak. Ini warna abu tua, ada tag-nya. Di belakang dia agak dikerut gini. Oh, ini untuk di samping kali ya. Nah, ini cakep. Siapa ya? Aku sering loh, oma-oma pakai ginian. Tebel, Kak, ini. Kayak denim tebel. Noh, tuh ya. Tuh. Gitu ya, Kak. Warna abu tua. Ya. 25 ya, Kak. Nah, ini ada setelannya. Ini kayak bahan
ada sedikit berbulu-bulu gitu ya kak. Ada setelannya kak. Tapi enak loh dipakai kak. 15.000 aja ini. Karena berbulu dikit. Ya, pink. Ini yang nerawang. Ya, yang nerawang-nerawang kayak rajut-rajut gitu dia. Nah, ini lagi kak hitam. The New Cup 100% katun. TNC Korea. Ini tinggal dicuci ya. Dia agak-agak nyerap debu ya, Kak, karena bahan kain. Tapi keren-keren dipakai ya. Aduh, 25 ya, guys. Tebel loh, Kak. Tebel itu. Tebel. Yuk, kita seling dulu jonggol 2 biji ya, Kak. Aku dapat jonggolnya cakep nih. Yang ini yang mau-mau aja, Kak. Tadinya ini mau kupakai, Kak. Mau kusimpen. Tapi udahlah, nanti aku udah cari lagi deh. Uang dulu made in Korea ini dari Arnaldo Bassini Itali. Ya, bahan denim. Denimnya Kak kayak yang pudar-pudar gitu. Tuh. Tapi keren. Keren nggak Kak? Size-nya pria ya, dewasa lah ya Kak. Ini pas banget di aku Kak, makanya tadi simpen nggak ya, simpen nggak ya gitu. Nuh. Arnaldo Bassini Kak, kalau mau di 35. Ini satu lagi Kak, Marco Polo. Ini coklat susu kayak krem. Marco Polo. Bahannya cantik. Gimana nggak keren coba kak, aduh kebayang lah kita pakai ginian kak jalan-jalan. Kalau orang lihat topi-topi kayak gini, topi-topi orang kaya. Ku suka kamu. Ini karena styleku nggak kurang pas ya. Jadi kalau topinya gini ya dipasin aja nanti kak. 35 juga ini kak. Ini bisa dilepas loh kak. Jadi bulat dia kan? Tuh. Ya. Itu jonggolnya. Satu lagi jonggolnya Agatha. 35 aja aku bikin jonggolnya Kak nih. Masih ada tag label. Dia gini. Ada setelannya ya. Ku suka kamu. Anggap beli baru ya, Kak. Yang pakai hijab nih keren. Dimasukin di sini sanggulnya. Ya, 35 ya, guys. 35 itu tiga jonggolnya ya. Oke. Next, ini sama kayak tadi kak, kayak bahannya ceng gondok. Tapi kak, apa ya tadi ada aku baca bahannya paper gitu, ya? Kayak dari kayu gitu ya? Nah inilah ya, hijau hijau krem putih. Kalau dipegang kak, plenyak plenyok, kayak jelek. Udah dipakai cakep. Ya namanya topi ya, dipakai baru cakep. Nih ada kawat-kawatnya juga ya. Ini mah ke pantai nih. Ya, 25. Ini ada stelanya, Kak. Ini warnanya masih pekat. Ambil satu. Tebel ya. Ada tag-nya. Warnanya navy. Pita. Pita 25. Oke, ini coklat susu. Ini kayaknya anak deh. Ada brandnya tapi Kak, dua lembar lo ECLL. Ya, ini anak nih. Anak nih kalau ke gunung nih. Ya. Anak 25. Warnanya bahannya lembut. Ya, bahannya lembut coklat susu.
Ada yang untuk ini Kak, apa namanya, cadar loh. Ini. Gini dia tuh. Ini brand apa ya? Tapi cadarnya bisa dilepas pasang ya Kak Sai. Nah, ininya tebel. Ada setelannya, ini keren nih. Nah, gini, di sini juga ada setelannya tuh. Ini buat cadarnya ya. Cadar atau apalah ya Kak, aku kurang ngerti apa? Kayak masker gitu ya. Nih. Ya, ini bisa dilepas pasang. Ya. 25 aja. Oke. Ini warnanya cantik nih. Dasarnya 25 ya, yang ada cadarnya. Ini 20% linen, 80% katun. Ya, agak kotor ya, Kak. Tapi ya nggak kotor-kotor banget lah, Kak. Kalau kotor-kotor banget juga kita ngejualnya gimana gitu ya. Ini bisa dilepas pasang juga. Untuk berkebun. Warna krem. 25 ya, guys. Yuk, 25, 25. Ini katun nih kayaknya nih. Nah, ini cakep nih, Kak. Dia ringan dan bahannya bagus menurutku. 100% apa ini? Kayaknya katun deh. Ya, warnanya juga cantik. Ini krem mewah dia warnanya. Meskipun tipis, tapi cakep ini. Nuh. Ya. Bisa disetel, Kak. Mana sih? Ah. Ya. Bisa disetel. Cakep ini, Kak. Meskipun tipis tapi bahannya yang bagus gitu loh. Ya. Mewah dia, Kak. Mewah bahannya. Tinggal Kakak cuci nanti. Ya. 25, guys. Nah, ini lagi ada lagi. Nah, ini lebih tebel nih. The Part Made in Korea. Bahan denim agak tebel. Kasih clue-nya nanti ya, Kak, karena kayak gini tadi ada beberapa ya. Kasih clue ya. Ini masih pekat warnanya, Kak, tapi di aku longgar. Ya, kayaknya berhijab pas nih. Suka kamu. Ya. Oke, warnanya masih pekat. Kotor-kotor debu aja. Oke. Mana lagi? Nah, ini kayak kemarin nih. Bahannya nih, Kak. Ini masih cerah dia. Topi bulat. Ini masih cerah, masih seger dia ya. Bahannya bagus ya, Kak. 25. Ya. Topi lebar 25, Kak Sai. Mana lagi nih? Yang kayak gini ada dua deh, Kak. Ini topi gunung ini. Everest Mountain, Mountain. Ya. Ada ininya. Topi gunung. Nuh. Ada dua ya, Kak. Harganya sama 25, 25 ya. Nah. Best Mountain. Oh, ini bisa digini, guys. Oh, beda, beda, beda. Sorry. Beda. Nah, ini yang polos ya. Best Mountain-nya di depan. Yang ini. Ya, harganya sama 25. Kalau ini, dari samping dia ada di besar kecilin. Jadi gini dia tuh. Lah, jelek ya, Kak, kalau begitu ya. Kita buka aja. Kawatnya ya, Kak, ada ya. Nah, topi gunung ada cetakan samping. 25, oke. Okay. Next lagi. Ini jonggol, Kak, Metro City, guys. Agak sedikit kuning di sininya ya. Kakak cuci aja, berapa lah aku bikin ini, Kak. Tapi udah agak pudar ininya.
Metro City Italy, ininya udah pudar dia ya. Luarnya bahan luar dan bahan dalam itu beda. Di dalam itu kayak katun, di luar itu kayak kanvas gitu ya. Masih aman. Metro. Sorry. Cakap ya kak, topi lebar ya. Metro 45 ya kak. Ini aja lah jonggolnya kak yang ku dapat. Karena memang aku masih ngambil murce ya kak. Kalau untuk agak-agak yang mantul-mantul nanti. Ada yang mau nggak topi kayak gini kak? Biar kita sediakan juga nanti. Topi yang biasa aku pakai. Bukan topi bulat, tapi kayaknya lebih banyak suka topi gini lah ya. Metro 45. Nah, habis jonggolnya kak. Itu aja yang tadi jonggolnya. Ya, nah ini lucu kak. Kayak mana lah makainya ini ya. Biasanya kan tagnya ke belakang. Gini kak. Ada giniannya kak. Melindungi ini gitu. Penguntit. Bener nggak sih kak makainya gini? Gini juga keren. Aku bingung dengan bentuk topinya. Ah, itulah ya kak, pokoknya aku bingung nih baru nemu topi kayak gini. Ataukah ini ke belakang, tapi tagnya ada tagnya. Ya, disesuaikan lah, yang mau-mau aja. Topi unik 25. Nah, ini keren nih kak, agak bersih cerah nih. Lims, katun 100%, bersih cerah, warnanya krem. Bahannya agak tebel katunnya ya. Ku suka kamu. Ya. Lims. 25. Hitam lagi nih. Ini cakep nih. Nah, ini Kak. Kalau mungkin untuk dibawa-bawa, ini bisa dikecilin dia. Ada setelan ininya, zipernya dia. Ada zipernya untuk ngecilin dilipat dia ya. Nah itulah ya kak. Pokoknya dia bisa digini. Nanti kelamaan di sini kita ya. Nggak ada tek-teknya, tapi warnanya masih lumayan pekat. Ya. Model, ih keren loh. Model zipper 25. Ya, ke rajut-rajut lagi. Ih, baby gap ini. M ke L made in China. Tagnya 3 lembar dong. Nah, ini Kak, nih bahannya kalau bahan-bahan ginian itu paper 87%, 13%-nya metalik. Tagnya 3 lembar loh, Kak. Dari baby gap ya, Kak. Kayaknya untuk anak-anak deh. Ini ke belakang nih. Ya, ini untuk anak-anak, Kak. Baby gap 35 ya, Kak. Baby gap, kok 35, 25, sorry. Nah, ini 100% paper. Cakep juga ya. Ini ke belakang, ada pita-pitanya ke belakang. Ya. Masih aman banget. Paper. Kertas ya. 25. Sama, ini pun paper. Ininya 57 cm. Warnanya cantik, Kak. Salem baby pink gitu. Ininya kulit nih. Kulit asli. Nah. Tuh. Keren ya, Kak. Ini warnanya cantik banget, Kak. Baby pinknya itu agak pekat. Mengarah ke ungu-unguan gitulah. Suka kamu. Ini untuk banyakkan tapi jalan-jalan lah ya. Tapi berkebun. Size-nya 59 cm. Ini tulisan Cina ya, Kak. Ini lebih tebel, bagus, kokoh, Kak. Cuman agak ngelipat dia ya. Noh. Nah, ini dia topi yang gini. Ini ada pitanya. Ih, cakep ya. 25 aja.
Ya, agak ngelipat. Ini masih cerah, masih seger, Kak. Ya. Tebel itu, tebel, Kak. Oke, mana lagi? Nah, ini dia ada kayak bahan bahan kain gitu, Kak. Cuman sedikit turun warna. Anak-anak nggak sih, Kak? Tapi di aku pas loh. Masih agak longgar nih. Tuh. Ih, silau banget ya. Ya, Kak, ini 15 aja karena sedikit turun warna, tapi sebenarnya enggak luka. Itu masih cakep tuh warnanya ya. Ini yang turun warna nih, bahan denim nih, Kak. Ini tapi tadi ku pakai enak banget loh, enggak ada tek-teknya ya, Kak. No, ya, turun warna 15 ya, Kak. Turun warna 15, yuk, yang 15 dulu. Ini topi lebar, ini pun agak turun warna, tapi nggak yang parah ya, Kak. 15 aja. Bisa disetel, Kak. Coklat. Agak turun warna ya, Kak. 15. Ya. 15, 15. Yuk, biar cepat aja, Kak, say. Ini pun bagus, Kak. Ini yang tebel gitu. Agak turun juga dia, ya. Tapi orang Korea kan kalau berkebun gini kan, Kak. Kalau berkebun masak masak malam-malam. 15 aja, Kak, ya, topi berkebun. Ini cakep loh, Kak, ininya. Nih, tuh. Enggak yang parah banget turun warnanya ya, Kak. Ya, turun warna biasa lah pemakaian manja-manja ya. Size free katun 100%. Ini pun agak pudar warna. Nih. Ada kawat-kawatnya. Di belakang dia pendek. Ya. Ah, 25 ya, Kak. Eh, ini bagus nih soalnya bahannya, Kak. Ya, katun. Dikit aja turun warnanya. Oke. Kita habiskan lah ya, Kak. Katun juga nih, size free. Ini kayak bahan-bahan apa? Dress-dress gitu ya. Agak kotor ya, Kak. Butuh cuci. Aku juara. Dan ini ringan, ringan dan agak tipis. 15 aja ini, Kak. Katun tipis 15. Enggak tipis-tipis banget ya. Mereka juga pasti tahu lah ya. Ini tebel nih. Ini lucu banget nih, Kak. Kayak topi yang si Marco Polo tadi. Ada 100%. Warna masih cakep, perpaduan warnanya mewah tuh. Untuk aku gitu ya. Ih, keren ya. Keren ya, Kak. Enggak, buang-buang. Keren ya, Kak. 25 ya, Kak. Keren 25. Ih. Semoga nggak ada yang ngambil itu ya. Ini anak-anak juga kali ya, Kak. Size free. Orange. Oke, standar ya, Kak. Cuci aja. 25. Oke. Nah, ini lagi kayak bahan paper tadi. Tapi ini kecil, ini anak-anak nih, Kak, guys. Nih. Ya. Tapi bagus bahannya, 25 ya, Kak, anak-anak. Anak-anak 25, ini rajut. Rajut coklat. Lala. Ini keren-keren dipakai ya. Tuh. Ini coklatnya masih cantik nih. Ya, 25. Ini ada bling kayak bling-bling gitu. Ada pitanya di belakang ya, Kak. Tuh. Ya, kita lihat biasa aja kalau dipakai cakep ya, Kak. Eh, salah nggak ya? Mana yang lebih lebar ini? Nih. Ini kayak bahan kawat-kawat gitu, Kak. Tuh, rajut-rajut kawat-kawat gitu. Ya, jadi dia tebel.
25 kak ya kak Sai, 25 ya. Oke. Ayo kak kita next lagi. Ini brandnya Chung Lim. Untuk warna masih seger dia ya. Ini bisa disetel ya kak. Warnanya navy, cantik ya. 25 ya kak, aman ya. Oke, ini hitam lagi. Nggak ada bre ininya tuh. Tapi di gini enak banget, pas ya. 25. Bagus itu. Nah, ini pudar warna nih, Kak. Pudar dan agak kotor ya. 10.000 aja. Melindungi panas aja ini, Kak. 10 aja. Inilah yang 10 ya. 10. 10. Ini kayak bahan kain. Tapi tebel ya, Kak. Nih, tinggal cuci. Ada kawat-kawatnya ya. Ih. Aduh, silau banget. Tuh ya. Ini 15 aja. 15. Tapi keren loh. Tinggal cuci loh ini, Kak. Nih, agak kotor-kotor dia ya. 15 ya, Kak. Hitam lagi. Ini lumayan kotor nih, guys. Tuh. Ya, pakai vanis aja nanti. Tapi ini bahannya lumayan tebel. Kayak bahan nilon. Noh. Gitu ya, Kak. Bulat gitu ya. 15 ya, Kak. 10 aja nih, 10. Ya, topi berkebun 10. Nih, pelangi-pelangi. Karetnya dia di itu, Kak. Diputus dia ya. Pelangi 10. Ya. Pelangi 10. Ini cakep Kak saya, cuman di sininya ada kayak benang-benang gini ya, emang gitu kali ya. Baby pinknya cantik. Ada bunganya. Ini yang lebih besar, nah berarti bunganya ke samping. Disetrika aja Kak, kalau nyetrika jangan langsung ya Kak, alasin pakai kain tipis ya. 15 ya Kak, soalnya cakep loh ini. Tuh. Bahan kayak rajut. Kalau dipakai cantik. Ya. Yuk biar kita habiskan 100 pieces ini, Kak. Sopen warna abu. Sopen itu brandnya, Kak. Di tas ada tasnya, tapi jarang aku jual karena biasanya bukan berbahan kulit asli kalau yang sopen. Nih. Ada di sini variasinya ya. Ini agak-agak ngelipat itu ya dari bal ya, Kak, warna abu. Keren ya. Ini aja dia Kak, nanti agak disetrika aja di sini tuh, dilurus-lurusin ya. 25 ya Kak, soalnya cakep. Ini brand ini. Ya, Sopen. 25. Ini Kak brand loh, brand apa tadi ya? Nih, Pierre Cardin loh Kak, tapi udah agak lelah dia. Ini ada agak kuning-kuning. Bahannya sih tipis. Terus modelnya kayak ada sobek-sobek ya kak, sobek-sobek tuh, sobek-sobek halus motifnya ya kak, bukan bukan rusaknya ya. Warnanya pink. PC 15.000 lah ya kak nih. Ih cantik loh kak, harusnya pinknya bukan yang pekat banget ya. PC 15 ya kak. Udah agak turun dan sedikit kotor ya. Makanya aku kasih harga. Ini. Nah. Farm ya. Turun warna. Untuk berkebun. Oh ini ke depan. Berkebun 15.000. 10.000 aja ini kak. Karena dia agak turun warna. Tapi bahannya lumayan tebel ya. Kayak bahan denim tebel gitu. 5 10 aja 10. Sorry, farmnya 10. Ini cakep. Cakep ada setelannya. Kalau ini 25 ya.
Cakep, warnanya pun masih keren. Di gini juga keren. Pakai poni tuh bagus tuh. 25 ya, Kak. Ada tag-nya ya, made in Korea. 25. Ini lagi, oh, ini Kak Eder, ini bagus. Ini brand-brand biasanya cowok, tas-tas gitu ya. Aku ada baju olahraganya, Kak. Aku suka makainya. Meskipun terlihat tipis-tipis, tapi ini brand. Lelah, bahannya sampai segala di ini. Tapi agak turun warna dia, Kak. Bagian dalam udah agak turun warna. Warna orange-nya yang di luar masih standar lah. Ya, keren ya, Kak. 20 ya, Kak, edernya ya. Branded ini, Kak. Aku ada baju Olga-nya, Kak. Suka banget aku makainya. Dingin dia, tipis tapi dingin. Enak banget dipakai olahraga ya. Eder 20. Nih, penghabisan. 10.000 aja. Tapi ini kayak agak kecil ya, Kak. Anak-anak ya, remaja lah mungkin. Agak turun dia ya. Bahan rajut 10 aja. Oke. Ini apalagi ini 100% warna abu, bordir-bordir. Ya, agak-agak apa dia ya, Kak? Leto ya, tapi keren lah. Ringan. Kayak bahan-bahan katun gitu ya. Sedikit turun warna atau memang kayak gini warnanya, Kak? Bukan yang cerah. 15 aja. Ya. Next, ini 10.000 lagi, Kak. Ini kayak bahan kain, ini jaring-jaring gitu dia. Berkebun lah ya. Berkebun 10.000. Yuk, biar kita habiskan ya. Kalau ini habis, minggu depan langsung kita order lagi. Kak, ini cantik loh. Ungunya lilak, tapi di sini ada kok kuning-kuning gini. Semoga bisa bersih pakai vanish ya. Sama agak kuning-kuning juga di sininya ya. Dicuci aja, tapi cantik ini, guys. 15.000 ya, Kak. Lilak 15.000. Nah, ini tadi yang mau kusimpan itu, Kak. Ini kayak bahan kulit gitu. Nih, enak banget kupakai, Kak. Meskipun warnanya nggak cerah lagi, tapi enak banget kupakai. 25 ya, Kak, yang mau-mau aja ya. Karena ini bagus bahannya. Tapi nggak kotor ya, Kak, sorry. Ada kayak bintik-bintik kuning. 20 aja di 20 ya. Kalau nggak, kupakai aja lah. Ada kayak bintik-bintik kuning ternyata, Kak. Semoga nanti bisa keluar kalau pakai vanis. Tapi kalau nggak keluar juga nggak apa-apa sih, bukan yang parah banget. Soalnya lucu tuh dipakai tuh. Enak banget, Kak, dia ringan ya. 20 ya, Kak, itu ya. Ini ungu nih. Keren. Sampingnya mana ini? Ini kayak bahan apa lah ya, Kak? Ini nilon. Nah, ini nilon lah ya, nilon ya. Ih, wangi banget ini, Kak. Ungu 25. Ungu 25. Nih, batik-batik nih. Bulat batik-batik. Tapi nggak ada tag-nya, Kak, say. Bahannya bagus. Ya. Oh iya, dia yang gini. Agak nutupin ya. Batik 20. Batik 20. Nih, polka. Ah, ini cantik nih, masih seger nih. Hijau-hijau muda. Size-nya 56 ke 60. Polka hijau muda 25 ya, Kak. Polka hijau muda 25. Masih seger ya. Ini pink. Ini bahannya agak kaku gitu ya. Made in China, ada karetnya. Bisa dipakai, bisa enggak. No, topi pantai ke pantai lah ini ya. Ini tinggal diikat aja. Pink 25 ya, Kak. Cakep loh. Pink 25. Nah, ini nih yang bingung aku, Kak.
Lucu banget. Ini agak gede nih. Untuk yang berhijab nih, Kak. Untuk yang berhijab, tapi dia leto ya. Kayak rok gitu, Kak, no. Ya. 10.000 aja deh, Kak, ini. Eh, kok 10 sih? Harusnya 15. 10 aja nggak apa-apa. Ini kayak bahan nilon. Ini mah Wild Roses. Ini brand cowok ini biasanya. Topi gunung ini, Kak. Tuh. Cakep ya. 25 ya, Kak. Tipis-tipis gini keren loh, Kak, ini. Brand tag-nya aja 2 lembar. Ya. Warnanya masih bagus. 25. Wild Roses. Nah, ini cantik nih. Cantik. Boy London. Kecil-kecil jadi kayak bahan. Apa, Kak? Kayak bahan-bahan zaman dulu gini. Yang zaman-zaman bahan-bahan zaman dulu ya, tuh. 25 ya, Kak. Cantik, warna putih. Putihnya putih-putih beras gitu. Dua lima ya. Ini lagi bahan paper. Ini krokodil lo, guys. Krokodil. Krokodil ini ada beberapa ya, Kak? Krokodil ladies, krokodil. Apalagi ya? Cakep, Kak, ini berat nih. Agak-agak tebel gitu ya. Pokoknya Kak, kayak bahan paper tadi tuh. Dia aku ngepas ya, Kak, 25 ya. Aku sengaja tadi pakai bajunya yang gini, Kak. Kalau ke pantai kan biasanya gini-gini bajunya, longgar-longgar gitu ya. Berjemur. Itu krokodil. Ini cantik banget loh, Kak. Ada bunga-bunganya, Kak, say. Tapi agak-agak ngelipat dia bunga-bunganya ini, Kak. Terlepas dia dari sini, tapi dilem ya, Kak. Ini masih cerah banget. Tapi ini kayaknya anak-anak deh. Ininya kulit asli, Kak, tali-tali ininya. Ini masih seger banget, 100% paper. Noh. Ya, ini anak-anak nih kayaknya, Kak, atau remaja. Bisa sih di dewasa, Kak, tapi di atas dia. Ya, tapi cerah banget, bagus banget ini. Tuh. Ngelipat-lipat aja dia ya, 25 ya, Kak. Kayak bahan rajut nih. Tek hitam. Noh, udah dipakai keren kan, Kak, pas dipegang. Ini ke belakang, guys, salah. Ya. 15, 15. Oke. Ini kayak rajut lagi. Kayak rajut plastik gitu. Nih ada setelannya nih. Ini 10 aja. Tuh, keren juga ya. Cuman agak turun dia warnanya, Kak. Makanya aku kasih 10 ya. Kalau kondisi aman. Ini rajut turun warna lagi, made in China. Rajut turun warna-warna abu. Ih, tapi keren ya. 10 aja ya, Kak. 10. Bahan paper lagi, made in China. Paper 100%. Ini masih segar. Ini remaja juga bisa ini. Cakep ya. 25 ya, Kak. Keren loh. 25. Made in China. Ini bukan paper, kayak rajut. Rajut lah. Tapi rajutnya bagus, ada kembangnya. Warna masih cerah. Warna masih cerah, 25 ya, Kak. Rajut lagi, jadi rajutnya macem-macem ya. Cakep ya. 25 ya, Kak. Gini dia bahannya ya. Rajut coklat. 25. Putih nih, putih nih. Tapi nggak ada tag. Ada tagnya, Ketang. Akrilik. Nah, itu dia, Kak. Kayak akrilik-akrilik gitu ya. Akrilik 80%. Nylonnya 20% made in Korea. Ini putih.
Ya, putihnya masih bagus ya, Kak. Tinggal dicuci. Tapi jangan disikat, awas berserabut, Kak. Dikucek-kucek aja. Ya. Ini jonggol, Kak. Tapi mungkin harusnya ada di sini kembangnya. Dia hilang nih, ada jejak lemnya nih, Kak. Ini Maria Claire. Ini kita bersihkan aja nanti ya. Jadi dia polos. Ya. Masih cerah Maria Claire. Mohon maaf, Kak. Ini cakep nih. 35 ya, Kak. Ini jonggol nih. Maria Claire. Bagus. Tuh, masih cerah. Ya. 35. Ini anak-anak lagi nih, Kak. Limited doi-doi. Paper 95%, akriliknya 5%. 3 lembar teknya, Kak. Ini anak-anak cakep loh. Masih seger, masih cerah. Anak-anak 25 ya, Kak. Anak-anak 25. Rajut. 25. Ya. Ini cantik, Kak, kalau dipakai. Rajut putih lagi, katun polyester ya. Putih meskipun dia tipis, Kak, noh. Tipis nerawangnya. Punya keren-keren dipakai, Kak. 25. Ini bahan paper lagi. Dedo CN CNC. Ih, hijaunya cantik, Kak. Hijaunya cantik, masih seger. Aduh, tapi kecil. Tapi cantik, ya. Kayaknya anak-anak deh. Anak-anak ya, Kak. Nih, aku di atas dia nggak nyampe ke bawah. Paper hijau. 25 ya, Kak. Satu lagi penutup akhirnya 100 patches terjembreng. Ya. Kak, nanti diperhatikan harganya ya. Ini 100 patches nanti aku nyari-nyari nih. Yang mana, yang mana. Jadi langsung masuk ke WA ya, Kak. Kak, ini ada sedikit kayak terluka dia ya. 10.000 aja nih. Padahal bagus loh ini, Kak. Bahan paper juga ini sama akrilik ya. Nih. Ini tali-talinya bisa ditali, bisa enggak. Cuman kayak ada sedikit terbuka dia ininya. Ya. Padahal masih seger. 10.000. Oke, langsung masuk ke WA. Hampir sejam. Masuk ke WA, Kak, mau ini, mau ini, mau ini. No tawar, no free ongkir. Karena harga sudah sangat kita minimkan. Ya, yang penting cepat habis. Oke, nanti kita cari lagi yang model-model lain. Terima kasih semuanya. Salam sukses. Semoga banyak rezeki bisa beli topi Helen Tamunan. See you next time. Bye-bye.